Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, dalam momentum Hari Pendidikan Nasional tahun ini, Bupati Bandung Dadang Supriyatna fokus terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, salah satunya dengan program beasiswa Bupati atau dikenal dengan istilah BESTI. Ratusan ASN Kabupaten Bandung melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 yang dilaksanakan di lapangan Upakarti Soreang Kabupaten Bandung Kamis pagi. Bertindak sebagai pembina upacara, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menekankan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, salah satunya melalui program beasiswa Bupati atau yang dikenal dengan istilah BESTI. Program beasiswa Bupati atau BESTI telah digulirkan pemerintah Kabupaten Bandung sejak awal Dadang Supriyatna Bupati menjabat. Sumber daya manusia ini adalah wajib bagi kita semua. Dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua kita mempunyai hak yang sama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Tentu dalam peningkatan pendidikan ini, apalagi dengan tadi tagline-nya Pak Menteri bahwa Merdeka Belajar di sini adalah salah satu momentum yang harus kita miliki oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, terutama warga Kabupaten Bandung. Nah, salah satu implementasinya dalam rangka muatan lokal, pemerintah dari Kabupaten Bandung sudah memberikan hal tersebut dengan melalui program BESTI, dengan melalui program muatan lokal, tiga muatan lokal, pendidikan Pancasila, pendidikan budaya Sunda, dan juga mengaji menghafal Al-Quran. Selain memperingati Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kabupaten Bandung pun menggelar upacara peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei kemarin dan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa, saksikan Seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Irfan Ramanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.